Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Boku Regi dan selamat datang di game Scary Teacher 3D. So, hari ini guys kita akan bermain game Scary Teacher 3D lagi karena di sini ada updatean terbaru yaitu versi 5.18 dan di sini kita kedatangan dua level baru dan satu chapter baru yaitu Necho Average Squad. Kalau kalian lihat tuh Misty sama si Francis lagi jadi Tarzan kayaknya. Dan di sini ada dua level guys yang bisa kita mainin yaitu Falling for You dan juga Rest in Stress. Ya udah kita langsung aja coba di level yang pertama terlebih dahulu ya. Oke. So, Misty thinks she can dance all she want in her new tree house. What if she falls down? Katanya Misty pikir dia bisa menari di atas rumah pohonnya guys. Bagaimana kalau misalnya dia akan jatuh ya? Oke, langsung aja kita akan lihat seperti apa level kali ini guys. Ini ada rumah pohon barunya si Misty nih guys. Tuh, rumah pohonnya si Misty. Dibuatin sama si Francis ya. Yeay. Loh, udah dibuatin. Malah marah-marah si Misty. Wah, parah banget. Misty jahat banget guys di sini. Udah dibuatin sama Francis, nggak berterima kasih, dirusakin lagi. Parah banget ya. Jangan ditiru si Misty-nya ya, oke. So, selamat datang teman-teman di game Scary Teacher 3D. Tapi sebelum itu gua ambil dulu ya item-itemnya. Alright. So, hari ini kita akan coba pergi ke mana dulu ya? Ke gudang dulu ya, seperti biasa guys. Dan juga gua akan coba ngecek semuanya ya, guys. Soalnya di episode sebelumnya itu ada satu item yang tempatnya kalau nggak salah itu ada di atas ini. Gua udah keliling-keliling ternyata tempatnya ada di situ loh. Kali ini gua bakalan ngecek lebih teliti lagi ya, oke? Bentar, oke, di sini ada minuman. Sip, Misty-nya. Misty-nya lagi di dapur nih sekarang nih. Oke lah kalau begitu. Udah ya, tidak ada apa-apa ya. Bersih ya. Nggak ada item yang ketinggalan. Bentar, ngecek lagi guys. Gua takutnya ada yang ketinggalan. Oke, kali ini enggak. Kita sekarang coba pergi ke lantai atas. Kemarin item yang ketinggalan itu di sini loh. Di sebelah sini nih. Kemarin gua udah keliling-keliling semua tempat, ternyata ada di sini guys ya itemnya tuh. Di meja ini, tapi sekarang udah nggak ada ya. Oke, kita coba ngecek tempat gym. Tempat gym di sebelah sini. Apakah ada item? Adanya minuman. Oke, minuman dan juga bintang. Oke, lumayan lah. Misty-nya ada di atas. Oh no, Misty-nya ada di sini guys. Itu dia si Misty. Oke, Misty-nya bakalan turun ya. Misty-nya bakalan turun. Kita masih coba mengecek-ngecek dulu ya. Oke, lumayan bintang. Nice, dapat bintang lagi. Bintang kita udah 4 nih. Nice, oke udah 4 bintang. Di mana ya? Bentar. Try to awaken Misty Treehouse to ruin her dance. Kita ngecek dulu guys, rumah pohonnya si Misty. Mana tuh? Tadi ada di belakang itu dia guys. Rumah barunya Misty, rumah pohon. Wah, seru juga sih. Kalian ada nggak sih guys yang pengen punya rumah pohon juga? Seru sih. Kalau kita punya rumah pohon seru juga nih guys tuh. Enak banget apalagi kalau di siang hari gitu kan. Kita bisa di sini malam hari juga bagus sih. Kita bisa berkemping di situ guys sama teman-teman. Oke lah. By the way ini kita cari item apa ya? Apakah kita akan menghancurkan rumahnya si Misty? Kita mencari kapak guys. Kalau hancurin rumahnya Misty ya pakai kapak sih. Oke lah, kita coba ngecek sekarang di dapur. Apakah di dapur ada item? Tidak ada. Oke, Misty-nya ada di sebelah sana. Misty-nya ada di ruangan ini. Jangan bilang kalau dia kesini. Oh no. Oke, enggak. Dia enggak kesini. Bentar ya, kita cari item apa dulu nih? No, enggak ada. Dapur tidak ada. Gua dapet. Ada dapet dua apa nih? Normal glue dan juga wooden glue. Oh, kita pakai wooden glue ya. Soalnya itu rumah pohon, guys. Jadi yang kita pakai adalah wooden glue. Alright, so apalagi nih? Ini lemnya gua harus ngapain nih? Masa harus gua lem sih? Gua hancurin terus gua rakitin lagi gitu. Gua buat lagi rumahnya Misty. Enak banget ya si Misty ya. Tinggal terima jadi rumahnya guys. Sip, oke, sudah. Mana lagi ya? Bentar ya. Tidak ada ya. Bentar, Misty-nya lagi tidur. Misty-nya lagi tidur. Lantai atas belum? Lantai atas belum kita cek ya. Lantai atas di bagian sini. Ini ruangan bagian sini belum ya? Ruangan sekitaran sini. Bentar, kita ngecek dulu guys. Jangan sampai ada item yang kelewatan ya. Oke. Sip. Oke, ini nih item. Oh, dapat bintang ke-7. Gak ada. Ini by the way kita cari apa dulu nih guys? Gua udah dapat lemnya nih. Lemnya buat yang mana? Dapat lem kayu sih. Nope. Tidak dapat item di sini. Coba kita ngecek di
ruang kerjanya si Misty. Ruangan kerja itu ada di sebelah sini ya. Mistinya, oh Mistinya lagi di bawah. Oke, masih aman, masih aman. Nice. Oke, apakah di sini ada item? Tidak ada. Adanya bintang sama minuman doang, guys. Tapi lumayan lah ya. Kita bisa pakai hinti, guys, kalau misalnya udah buntu. Oke, apakah ada? Tidak ada. Ruangan mana lagi nih yang harus gua ngecek nih? Oh, basement, basement. Basement kita masih belum ngecek ya. Oke, lumayan minuman lagi, guys. Sipo, aku mendapatkan minuman. Nice, bentar. Oke, mistinya ada di mana? Mistinya ada di sana. Aduh, mistinya mau ke ruangan. Ruangan musik. Sini ada item enggak? Oke, enggak ada. Mistinya lagi joget, guys. Mantap Misty. Bentar. Semua ruangan udah gua cek nih kali ini nih. Ruangan mana lagi nih yang belum nih? Oh, ruangan bawah, ruangan bawah, ruangan di bawah. Oke, oke. Ruangan basement, guys. Ruangan basement. Oke, kita ngecek ruangan basement dulu ya. Sebentar. Kita lihat apakah di basement ada item. Ayo, please berikan saya item di sebelah sini. Item, item, item. Aduh, adanya bintang doang, guys. Sama ini crowbar. Ada item enggak sih? No. Kita cari item dulu. Di mana itemnya, teman-teman? Tolong. Tidak ada item. Oh, itu tuh. Ini. Itu palu. Oh, ini dia apa nih? Apa ya? Ini apa nih? First get the shell fully charged. Oh, ini harus dikasih listrik dulu, guys. Ini apa ya namanya ya? Ini yang buat pemotong kayu itu kan. Ada yang tahu nggak namanya apa? Kalau di tempat kalian namanya apa, guys? Kalau di tempat gua namanya apa ya? Gergaji. Tapi ini lebih yang ke elektrik sih. Gergaji mesin mungkin ya. Tapi kayaknya bukan deh. Kayaknya beda deh. Oke lah, kita coba cari dulu tempat untuk mengisi charge ini ya. Kita harus mengisi dayanya ini. Oke, di mana ya? Bentar, guys. Gua nggak tahu nih mau kemana nih. Sabar, mistinya ada di mana? Apakah di luar sini? Kita bisa mengecas di luar sini, guys. Bentar ya. Gua bisa naik gak sih? Gua pengen coba naik deh. Guys, setuju gak kita naik? Bentar ya. Kita ambil tangga dulu, guys. Gua penasaran di dalam situ ada apa. Bentar, kita ambil tangga yang ada di depan ya. Terus kita naik ke rumah pohonnya, guys. Let's go. Ini seru nih. Misty punya rumah pohon baru, guys. Ayo, ayo, ayo. Bisa nih. Gua ambil dulu tangganya. Terus kita naik ke rumah pohonnya ya. Wis, Mistinya. Mistinya lagi bercermin, guys. Iya, Misty, aku tahu kok kamu cantik kok, Misty. Iya, aku tahu. Oke, ini ya. Ini kita taruh di rumah pohon, guys. Kita lihat di atas itu ada apa ya? Kira-kira kalian kalau punya rumah pohon, kalian bakalan buat tempat apa nih? Tempat bermain atau tempat tidur atau apa, guys? Oke. Let's go naik. Rumah pohonnya Misty. Tapi kok oke bisa. Nah, wes. Gua kira tempat tidur. Ini pohon yang di bawah. Ngebug guys gamenya guys. Tuh ini pohon yang di bawah tuh. Oke lah, ternyata enggak ada apa-apa tapi lumayan enak juga sih. Lumayan luas sih. Ini kalau dibuat tempat tidur di malam hari agak seru sih, guys. Kita tidur di sini malam hari sambil cerita horor. Auto didatengin setan, guys. Oke, fokus. Tadi kita mau ngecas ya. Ntar gua ambil ini dulu dan juga yang ini. Nice, mistinya masih ada di sana. Bentar ya. Biarkan saya berpikir terlebih dahulu, guys. Ini kita ngecasnya di bagian mana ya? Di dapur ada colokan nggak? Oh iya, colokan. Kalau nggak salah di sebelah TV ada colokan kan? Oke. Kalau nggak salah di sebelah TV, guys. Di sini seharusnya ada colokan nih. Ini nih. Aduh, bukan. Oh, bukan. Bukan colokan yang itu. Yang mana dong? Colokannya yang mana? Saya tidak tahu harus colok di mana ini. Aduh, mistinya ada di situ lagi. Bentar, guys. Biarkan otak kecil saya ini berpikir terlebih dahulu, guys. Sambil kita mencari-cari item dulu ya. Apakah ada item di sebelah sini? Kayaknya itemnya udah kekumpul semua deh, guys. Sabar, oke, bintang lagi. Wis, bintang gua udah 12 loh. Kita udah bisa pakai hinsi ini, guys. Tapi jangan dulu lah ya. Gua masih pengen berusaha nih, guys. Oke, udah 13 bintang. Tidak ada. Minuman juga. Minuman juga udah 7 loh. Sip, apakah ada? Gak ada juga. Di tempat blender ada gak? Kalau gak salah di sini ada tempat buat ngeblender kan. Apakah bisa pakai colokannya, guys? Gak ada. Gak di sini kah? Masa nggak di dapur sih? Oh, di ruangan musik.
apa ruangan musik? Bentar ya guys, gue sambil muter-muter nih. Kayaknya di ruangan musik sih, ruangan musik ada tempat colokan kan? Seharusnya ada sih. Seharusnya di tempat musik itu ada colokan guys. Ya, let's go, let's go, let's go. Kita naik tangganya udah dibawa ke belakang. Tangganya di rumah pohon guys. Oke, harus lewat sini nih. Sebelah sini, oke. Aduh, mistinya datang. Misti. Halo nih, gue bisa lempar ini gak ke dia? Misti, sini dong. Sini dong, woy ya. Oh gak bisa, gak kena. Bentar, kita mau pergi ke sini. Misti, gak usah lah. Gak usah kejar-kejar aku lah. Nih, gue tutup dulu nih. Kayak ada bintang. Sip. Nah, seharusnya di sini ada colokan sih. Masa ruangan musik gak ada colokan? Bentar, apakah ada? Ih, gak ada loh. Loh, ini alat elektroniknya nyalanya gimana kalau gak ada colokan? Aneh guys, game-nya aneh. Aduh, bentar. Cari ruangannya dulu guys, ruangan. Cari tempat colokannya dulu. Toilet kali ya? Toilet mungkin. Bentar, kita keliling-keliling lagi nih guys. Harus di mana kita colokinnya? Masih ada ruangan yang masih kita belum cek. Iya. Gua ingat guys, masih ada ruangan yang masih belum kita cek nih. Ruangannya itu ada di sebelah sini nih. Apakah di situ bisa? Dan juga ruangan yang di bagian biliar sih, itu juga masih kita belum ngecek ya. Aduh, minggir dong. Oke, nah. Sipu, mestinya lagi nonton tuh. Terus seharusnya kita bisa colok di situ sih. Di tempat TV sih, tapi nggak bisa. Oke, apakah di sini ada? Sepertinya tidak ada juga, guys. Oh, bintang, lumayan. Nice. Oke, kita coba di tempat biliar. Apakah tempat biliar ada? Ini ada dingdong. Ini dingdongnya dicolok di mana? Aduh, nggak ada juga. Tidak ada juga, teman-teman. Tolong. Gua harus mencari di mana lagi ini. Semua ruangan udah gua ngecek, guys. Tapi tidak ada. Oh, no. Gua harus kemana? Saya harus pergi kemana? Musiknya juga udah nggak ada. Oke, bintang. Oh, ini nih. Oh, ini bukan. Oke, ini nih. Ini bukan. Nggak bisa. Ini dong. Oh, dipegang. Dipegang dulu. Bisa. Nah, bisa. Ini. Di sini. Tadi ada merah-merahnya. Oh, ini nih. Ayo. Bisa. Oh, bisa kan? Oh, di sini. Astaga, dari tadi kek. Gua ada yang keliling semua nih. Masa nggak dapet-dapet sih? Kayak yang penting udah ya. Kita tinggal ke rumah pohonnya Misty. Let's go. Kita akan memotong rumahnya, guys. Ayo lo, Misty. Misty bakalan menari di atas ini dan dia akan jatuh, guys. Bentar, lumayan bintang. 18 bintang. Oke, yang mana nih? Oke, yang ini. Yang ini kita potong terlebih dahulu. Nyeeeet. Woi, berisik banget. Sama ini. Terus kita lem lagi. Nice. Misty akan jatuh dari rumah pohonnya, guys. Saatnya kita kabur. Ayo lo, Misty. Silakan menikmati rumah baru kamu, Misty. Ayo, kabur. Kita lihat, guys, apa yang akan terjadi. Ujung-ujungnya Misty bakalan nyalain si Francis ini, guys. Kan yang buat si Francis kan. Tapi Misty nggak tahu kalau kita udah rusakin rumahnya, guys. Rasain kamu, Francis. Tapi kasihan juga sih sama si Francis, guys. Dia disalahin terus sama Misty. Misty di sini jahat, guys. Nice, alright, sip. Oke, kita akan tunggu di sini aja. Kita lihat apa yang akan terjadi. Gue udah gak sabar apa yang akan terjadi dengan Misty. Itu dia, rumah pohonnya Misty. Wes, dia tuh kan. Dia mau joget di atas sini. Oh. Tapi udah kita rusakin. Ini kayaknya Misty-nya yang keberatan deh. Ayo lo, jatuh lo, duar, ambruk. Kan ujung-ujungnya Francis yang disalahin, guys. Ujung-ujungnya Francis loh yang disalahin loh. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu untuk game Scary Teacher 3D. Dan tadi kita sudah menyelesaikan level yang pertama ya. Tapi masih ada satu level lagi guys, yaitu Stress in Stress. Dan kalau kalian lihat di situ ada kayak robot yang sedang ninju si Misty. Kita coba di next episode ya. Oke, so terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini guys. And I will see you in the next video. Bye-bye.